Bapak Ibu yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya Deviana Triani di hari Minggu, 8 Juli 2018. Berikut saya akan sampaikan pengumuman GBI Mangsari untuk sepekan dalam Weekly News berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan PPA, jangan lupa untuk bersama-sama kita masuk dalam Menara Doa PPA besok hari pukul 6 di Menara Lantai 3. Karena tidak ada penuaian jiwa tanpa menara doa. Setiap saudara merindukan pemulihan dan lawatan Tuhan, mari hadir dalam House of Healing pada hari Rabu 11 Juli pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Yohan Buana Saputra. Oma Opa, jangan lewatkan, pada hari Kamis ini 12 Juli akan diadakan ibadah UMAS pada pukul 10. Untuk ibadah kali ini akan bertempat di rumah Oma Yohana, Jalan Galunggung nomor 18. Oma Opa bisa langsung menuju ke tempatnya atau berkumpul terlebih dahulu di gereja. Doa Pengejar Rayon 2 akan diadakan pada hari Jumat 13 Juli pukul 6 yang bertempat di GBI Aruna, Bandung. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti, jangan lupa untuk mempersiapkan badge Anda. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia batita hingga kelas 6 SD, jangan lupa untuk mengajak anak-anaknya ke sekolah minggu yang diadakan dalam setiap jam ibadah raya yang ada di lantai 4. Dan bagi anak-anak yang duduk di bangku SMP dapat bergabung dalam ibadah JC setiap minggu pukul 8:30 pagi di ruang JC. ...12 tahun yang lalu, Tuhan berkata kepada saya, Niko, kau pergi ke kota-kota di mana yang aku akan tuju. Kalau kamu tiba di satu kota, kamu kumpulkan gereja-gereja di tempat itu. Dan ajak gereja-gereja itu untuk membawa orang-orang miskin, orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter, orang yang tidak punya pengharapan, sebab aku akan menyembuhkan mereka. Tuli mendengar, kanker, tumor, penyakit-penyakit fisik lainnya, penyakit jantung, penyakit stroke, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Hiduplah dengan iman yang menggelembung kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, namun berharaplah hanya kepada Tuhan. Demikian pengumuman Weekly News minggu ini dari TJ, saya Deviana, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Happy Sunday dan salam revival.